Nah ini kita pakai yang tadi Yang bilangan sekawan itu ya. Caranya adalah kita kalikan Dia dengan bilangan sekawannya ya. Tadi gimana bilangan sekawan? Akar 5 tambah akar 3 itu Bilangan sekawannya adalah Akar 5 kurang akar 3 ya. Kita kalikan dengan bilangan sekawan Kenapa sih kita kalikan dengan bilangan sekawan? Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman! Bertemu lagi dengan saya di channel Menit Bermanfaat. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat ya, yang sedang kurang sehat, yang sakit. Mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, dan sabar ya, karena kalau kita sabar ketika sakit, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang sehat tetap jaga kesehatan dengan istirahat yang cukup, makan yang bergizi dan olahraga yang teratur ya. Oke, teman-teman, uh, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang materi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Dan hari ini kita akan lanjut untuk membahas bentuk akar yang merasionalkan penyebut. Sebelum kita mulai, ya kita buka pertemuan kita kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, kemudian aktifkan tombol loncengnya supaya nanti kalau saya upload video, teman-teman bisa langsung update, ya. Oke, yuk kita mulai. Nah, untuk target kita hari ini adalah teman-teman mampu untuk yang pertama mengenal dan memahami istilah, merasionalkan penyebut, kemudian teman-teman mampu mengenal dan memahami istilah bilangan sekawan dan yang terakhir teman-teman mampu untuk merasionalkan penyebut hingga bentuk paling sederhana. Yang pertama, kita mengenal istilah merasionalkan penyebut ya. Berarti ada kata dasar rasional di sini ya. Hari ini teman-teman akan mengenal yang namanya bilangan rasional ya. Bilangan rasional dan lawannya ya bilangan rasional itu bilang lawannya adalah bilangan irasional nah apa sih bilangan rasional dan bilangan irasional itu ya bilangan rasional itu teman-teman bisa nyari sih ya bisa nyari di internet ya di Google atau di YouTube ya sekarang kan gampang ya kalau mencari informasi ya bilangan rasional itu adalah bilangan yang e, bentuknya a per b di mana a dan b itu sama-sama bilangan bulat dan b-nya nggak boleh sama dengan nol teman-teman b-nya nggak boleh nol Kenapa nggak boleh nol? Ya karena kan kalau bilangan pecahan penyebutnya nol kan nggak bisa ya. 2 per nol misalnya. Nah ini nggak ada nih. Berapa bilangan yang kalau dikalikan nol sama dengan dua? Nggak ada kan ya, gitu ya. Jadi bilangan penyebutnya itu nggak boleh sama dengan nol. Dan bilangan rasional ini bentuk a per b nya itu nanti ada dua kemungkinan bisa menjadi bilangan bulat atau bisa menjadi bilangan desimal yang berhenti di satu titik atau mengulang tapi mengulangnya itu e, se apa teratur gitu ya misalnya gini 6 per 2 nah ini bilangan rasional ya karena a per b kan dan kalau kita hitung dia menjadi tiga ya menjadi bilangan bulat e, 2 per 4 ini juga bilangan rasional dan kalau kita hitung dia menjadi 0,5 ya bilangan desimal tapi berhenti di satu titik atau bisa juga 1 per 3 nah ini bilangan rasional juga A per B dan kalau kita itu menjadi 0,3333 gitu ya. dia nggak akan habis teman-teman terus dia ya, panjang tapi dia berulangnya teratur gitu ya 3, 3, 3, 3, 3. 3. atau 2 per 6 eh, atau 2 per 3 dia 0,666666 dia nggak habis tapi dia mengulang terus gitu ya Nah itu bilangan rasional. Nah kalau bilangan irasional berarti lawannya gitu ya. Ini saya hapus dulu ya. Sekarang kita mengenal contohnya nih. Contoh bilangan irasional seperti ini. Ya, akar 3, kemudian akar 5, dan akar 7 ya. Ini kenapa bilangan irasional? Karena kalau kita hitung akar 3 itu ya, kalau kita kita pakai kalkulator ya, ini sama dengan 1,73202 dan seterusnya gitu ya. Dia tidak akan berhenti dan tidak memiliki pola yang teratur gitu ya. Akar 5 juga sama. 2,2360679 dan seterusnya gitu ya. Dia nggak akan habis dan tidak memiliki pola yang teratur. Akar 7 pun sama. 2,6457513 dan seterusnya gitu ya. Tidak selesai. Dan bilangan-bilangan yang lainnya yang banyak ya bilangan irasional. Nah, contoh merasionalkan penyebut ya. Penyebut berarti kan ada sebuah bilangan pecahan yang di bawahnya gitu ya. Ini penyebut namanya nih. Nah, ini penyebutnya bilangan irasional. Nah, kita mau merasionalkan gitu ya. Nah, caranya adalah kita mengubah bentuk yang ini nih, ini nih yang bawahnya itu bilangan irasional dengan tanpa mengubah nilainya. Nah, ini gimana kalimatnya? Paham enggak teman-teman ya? Mengubah bentuk bilangan tersebut tanpa mengubah nilainya. Seperti apa sih contohnya? kayak gini 0,5 itu kan bentuk lainnya 1 per 2 bisa ya atau 50% ya ini bentuknya beda-beda nih ini bentuk desimal ini bentuk pecahan ini bentuk uh, persentase ya. bentuknya beda tapi nilainya sama gitu ya Nah kita akan seperti itu nanti mengubah bentuk ini menjadi bentuk yang lain tanpa mengubah nilainya ya poin kedua kita akan mengenal istilah bilangan sekawan bilangan sekawan itu seperti ini, misalkan akar 3 tambah akar 5 itu bilangan sekawannya adalah akar 3 dikurang akar 5 ya, akar 3 tambah akar 5 bilangan sekawanya akar 3 kurang akar 5. Kemudian contoh yang kedua, akar 2 kurang akar 7 bilangan sekawannya adalah akar 2 tambah akar 7. Yang terakhir contohnya 4 tambah akar 3 itu bilangan sekawanya adalah 4 dikurang akar 3. Udah, sesimpel itu saja, ya. ini untuk istilah mengenai bilangan sekawan ini kita akan pakai nanti untuk contoh di slide-slide yang berikutnya nanti ya gampang ya teman-teman ya -teman hanya apa hanya mengubah bentuknya tambah kurang kurang jadi tambah itu aja ya bilangan sekawan namanya nah sekarang kita masuk ke poin utama dari pembelajaran kita hari ini yaitu merasionalkan menyebut hingga bentuk paling sederhana perhatikan contohnya baik-baik ya nah ini contoh yang pertama 2 per akar 3 kita akan mengubah nih bentuknya, ya, supaya bentuk yang di bawahnya ini penyebutnya ini tidak lagi menjadi bilangan irasional, tapi menjadi bilangan rasional, kan, merasionalkan penyebut gitu, ya. Caranya bagaimana? Caranya, bilangan ini dua per akar tiga itu kita akan kalikan dengan akar tiga per akar tiga, ya, dengan angka yang di bawahnya sama akar tiga per akar tiga. Kenapa kita kalikan dengan akar 3 per akar 3? Teman-teman ya, kalau perhatikan, akar 3 per akar 3, bilangan sebuah sebuah bilangan dibagi dengan bilangan yang sama, berapa hasilnya? 1 gitu ya. Akar 3 per akar 3 itu kan 1 kan? Ya. Sebuah bilangan dikalikan dengan 1, berubah nggak hasilnya? Contoh 2 kali 1 tetap akan menjadi 2 gitu ya. 8 kali 1 tetap menjadi 8 ya. Jadi kita mengalikan dengan satu tapi satunya itu kita ubah ya akar 3 per akar 3 supaya apa nah kalau kita hitung, nih jadi gini kan nah 2 kali akar 3 2 akar 3 kan akar 3 kali akar 3 ingat yang kemarin sebuah akar dikalikan dengan akar yang sama tinggal dibuang aja akarnya jadi per 3 udah kan sekarang tujuan utama kita adalah yang bawahnya supaya tidak lagi bilangan irasional dan sudah tercapai kan tiga tiga itu kan bilangan rasional oke paham teman-teman paham ya nah ini kita ubah bentuknya contoh kedua supaya lebih paham contoh kedua 10 per akar 5 caranya sama ya kita kalikan dengan berapa nah, kita kalikan dengan akar 5 per akar 5 sama kayak yang di bawahnya akar 5 per akar lima ingat dia dengan di, dia per dia sama dengan satu kan tidak mengubah ben, uh, tidak mengubah nilai hanya mengubah bentuk kalau kita hitung menjadi 10 akar 5 per 5 ingat akar 5 kali akar 5 itu tinggal 5 akar tinggal dibuang aja udah selesai belum ya, kalau yang pertama selesai kayak gini aja karena memang dia tidak bisa disederhanakan lagi tapi yang nomor 2 ini dia belum selesai kenapa karena dia bisa disederhanakan yang mananya nih Nah, ini nih. Yang 10 dengan 5. Ingat ya, bilangan bulat dengan bilangan bulat. Jangan ini sama ini, ini beda. Ini akar, ini bilangan bulat. Berarti tinggal di coret ya. Kita coret 10 dengan 5 sama-sama dibagi 5 kan. Ini tinggal 2, ini sudah habis tinggal 1. Jadi hasilnya 2 akar 5. 2 dikali akar 5. Oke, teman-teman, paham ya. Lanjut ke contoh nomor 3. Nomor 3, 6 per akar 15. Caranya sama ya. 6 per akar 15 ini kita kalikan dengan akar 15 per akar 15. Kita hitung 6 kali akar 15 jadi 6 akar 15 per 15. Akarnya tinggal dihilangkan saja. Selesai belum? Belum. Bisa dicoret ya. 6 dengan 15 sama-sama dibagi 3. Jadi berapa dong? Ini jadi 2 gitu ya. Bagi 3 ini jadi 5 jadinya 2 akar 15 per 5 oke boleh nggak ini coret sama ini 15 dengan 5 nggak boleh ya ini akar ini bukan akar oke lanjut nomor 4 akar 5 per akar 7 nomor 4 dengan nomor 1 2 3 gimana bedanya di atasnya ya atasnya sekarang bilangan akar juga berarti caranya sama nggak sama hanya beda bentuknya aja ya dikalikan dengan akar 7 per akar 7 Kita kali yang atas jadi Akar 35 ya, 5 kali 7 35 kan Sama-sama akar Akar 5 kali akar 7 jadi akar 35 Yang bawah sama-sama akar juga Cuma akar sama Akar 7 kali akar 7 tinggal 7 Selesai? Selesai sudah ya Karena dia tidak bisa disederhanakan Nomor 5 akar 2 tambah akar 3 per akar 5 Nah sekarang nomor 5 atasnya nambah lagi sukunya Ada dua suku nih ya Akar 2 tambah akar 3 per akar 5 Tapi caranya masih sama Kita kalikan dia dengan akar 5 per akar 5 Udah kita tinggal itu Akar 2 tambah akar 3 dikali akar 5 Berarti masing-masing ya Akar 2 nya kita kalikan dengan akar 5 Jadi akar 10 Akar 3 kali akar 5 jadi akar 15 Yang bawahnya akar 5 dikali akar 5 jadi 5 ya. Oke, teman-teman, paham ya? T nomor 1 2 3 4, 5. Berikutnya. Nah, berikutnya ini adalah penyebutnya terdiri dari dua suku ya. Kalau yang tadi ini ya. Ini cuma satu, ya, akar 3, akar 5, akar 15. Kalau sekarang dia penyebutnya ada dua, dua suku. Contoh nomor satu, dua per akar 5 tambah akar 3. Nah, ini kita pakai yang tadi, yang bilangan sekawan itu, ya. Caranya adalah kita kalikan dia dengan bilangan sekawannya. Ya, tadi gimana bilangan sekawan? Akar 5 tambah akar 3 itu bilangan sekawannya adalah akar 5 kurang akar 3. Ya, kita kalikan dengan bilangan sekawan. Kenapa sih kita kalikan dengan bilangan sekawan? Nah, teman-teman kita akan sedikit mengulang tentang aljabar. Ingat nggak yang kayak gini? Yang x ditambah y, kalau kita kalikan dengan x kurang y, dia akan menjadi Ya, kan awalnya gini, kalau kita hitung, awalnya kan x kali x jadinya x kuadrat, kita gitu kan kemudian x kali negatif y jadinya negatif atau dikurang x y, kemudian y kali x jadinya plus x y, dan yang terakhir y kali negatif y jadinya negatif atau dikurang y kuadrat, kan awalnya gini ya, tapi ini ada negatif x y tambah x y sehingga dia menjadi hilang sehingga dia tinggal menyisakan x kuadrat kurang y kuadrat jadi ini nih kalau kita hitung menjadi x kuadrat dikurang y kuadrat itu ya x kuadrat kurang y kuadrat kita pakai konsep ini teman-teman oke ya ini saya hapus ya yang bawahnya ya oke jadi kita pakai konsep ini teman-teman ya kalau x tambah y dikali x kurang y itu ya ini x nya kan x tambah y dikali x kurang y sama dengan x kuadrat dikurang y kuadrat. Jadi kalau kita ngejain yang ini nanti kita ngejain yang bawahnya dulu. Ya, Jadi yang tadi x kuadrat ya akar 5 dikuadratkan dikurang dengan akar 3 yang dikuadratkan. Nah, kemudian yang atasnya jangan dihitung. Biarin kayak gini dulu. 2 kali akar 5 kurang akar 3. Lanjut. Kita hitung yang bawahnya dulu ya. Akar 5 dikuadratkan jadi 5 kan? Akar 3 dikuadratkan jadi 3. Jadinya ntar 5 dikurang 3 Yang atas jangan dihitung dulu Biarin aja dulu 2 kali akar 5 kurang akar 3 Nah kalau kita hitung Yang bawah kan jadinya tinggal 2 kan Nah ini perkalian nih Perkalian dan pembagian yang bersamaan Berarti kita bisa coret Nah kita tinggal coret yang ini sama yang ini kan Habislah ini Jadi jawabannya tinggal Akar 5 dikurang akar 3 Oke, okay, teman-teman, itu yang nomor satu. Paham ya, insya Allah ya. Kalau masih belum paham, kita lihat yang contoh nomor dua. 6 per akar 11 kurang akar 7 Caranya sama Kita kalikan dengan bilangan sekawannya Akar 11 kurang akar 7 itu bilangan sekawannya adalah Akar 11 tambah akar 7 Kita fokus yang bawah dulu ya Anggaplah ini X min Y kali X plus Y Berarti tetap x kuadrat dikurang y kuadrat ya ini yang ini ya perhatikan yang atas kiri nih ya jadi akar 11 dikuadratkan dikurang akar 7 dikuadratkan yang atas biarin dulu 6 kali akar 11 tambah akar 7 kita hitung yang bawah jadi 11 kurang 7 yang atas biarin dulu 6 kali akar 11 tambah akar 7 yang bawah kita hitung jadi hmm, 4 nah ini 6 kali akar 11 tambah akar 7 per 4 perkalian dan pembagian yang bersamaan kita bisa hitung bareng lagi kan nah 6 dengan 4 kita coret sama-sama dibagi 2 dibagi 2 tinggal 3 dibagi 2 tinggal 2 nah, kalau sudah begini kita tinggal hitung ya 3 kali akar 11 tambah akar 7 per 2 caranya gimana caranya tinggal di kali kan 3 kali akar 11 jadi 3 akar 11 tambah 3 kali akar 7 jadi 3 akar 11 7 per 2 Udah selesai ya Ini enggak bisa disederhanakan karena memang Ya nggak bisa gitu ya Oke paham teman-teman Kalau belum paham diulang lagi ya Satu nomor nomor 2 Kalau sudah kita lanjut ke nomor Contoh ketiga 8 per 4 tambah akar 10 Caranya sama ya Kita kalikan dengan bilangan sekawannya Berarti 4 tambah akar 10 Bilangan sekawannya adalah 4 kurang akar 10 kita fokus yang bawah seperti tadi ya ini x ini y berarti nanti x kuadrat kurang y kuadrat 4 kuadrat kurang akar 10 kuadrat yang atas biarin 8 kali 4 kurang akar 10 nah ini hati-hati nih teman-teman kalau yang tadi itu ini akar nah ini enggak akar nih berarti 4 kuadrat kita itu jadi 16 ya 16 akar 10 dikuadratkan jadi 10 hati-hati ya di sini ya sering uh, ada kesalahan yang sini nih yang atas biarin dulu 8 kali 4 kurang akar 10 yang bawah kita hitung jadi 6 kita coret lagi kita tadi ya sama-sama dibagi 2 tinggal 4 bagi 2 tinggal 3 ya kita hitung lagi jadinya 4 kali 4 kurang 4 dikalikan 4 kurang akar 10 per 3 kita kali silang ya 4 kali 4 jadi 16 dikurang dikurang juga ya 4 kali akar 10 jadi 4 akar 10 per 3 Oke teman-teman nomor 4 3 tambah akar 5 per 5 kurang akar 11 ya Kalau yang tadi atasnya cuma 1 sekarang atasnya 2 Ada akarnya lagi ya Yang bawahnya tetap 2 suku Tapi caranya masih sama teman-teman Jangan panik dulu ya Kita kalikan dengan bilangan sekawannya 5 kurang akar 11 bilangan sekawannya adalah 5 tambah akar 11 lawannya aja ya kalau kurang plus ya kalau plus jadi kurang gitu oke okay. lanjut kita fokus ke yang bawah seperti biasa berarti ini x ini y ya x kurang y dikali x tambah y jadinya x kuadrat kurang y kuadrat 5 nya dikuadratkan dikurang akar 11 nya kita kuadratkan yang atas biarin dulu 3 tambah akar 5 dikali 5 tambah akar 11 kita hitung lagi yang bawahnya jadi 25 dikurang 11 yang atas biarin dulu 3 tambah akar 5 kali 5 tambah akar 11 kalau sudah kita hitung lagi yang bawahnya jadi 14 nah sama sini kita kali silang ya kali silang caranya gimana caranya 3 kali 5 gitu ya jadi 15 terus yang 3 nya kita kali lagi dengan yang akar 11 jadi 3 kan plus ya jadi plus 3 akar 11 terus 5 lima. akar 5 nya dikali 5 jadi positif 5 akar 5 yang terakhir akar 5 nya dikali dengan akar 11 hati-hati akar 5 kali akar 11 jadinya akar 55 lima lima. terus bisa nggak kak dihitung lagi nah, bisa ya karena ini sudah bilangan bulatnya dia sendiri temennya nggak ada ini juga akarnya beda-beda ini akar 11 akar 5 lima, akar 55 lima beda-beda dan kalau kita pecah pun dia tidak bisa ya jadi nomor 4 sudah selesai sampai di sini ya oke teman-teman itu contoh-contoh bagaimana kita merasionalkan penyebut ya kalau masih belum paham silahkan teman-teman diulang lagi videonya sampai paham ya ingat ilmu itu memang butuh perjuangan teman-teman kita harus banyak mengulang dan latihan berikutnya seperti biasa kita latihan soal mandiri kemudian teman-teman diskusikan kalau masih ada yang belum paham dengan teman di kelompoknya nanti hari Rabu seperti biasa kita akan bahas ya latihannya ada 8 ya, silakan teman-teman catat dan kerjakan di buku latihan kemudian kita akan bahas nanti di hari Rabu ya terakhir seperti biasa saya akan mengutip perkataan ulama-ulama terdahulu Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata bahwa bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan perihnya kebodohan, ya. So, teman-teman tetap semangat ya untuk belajar dan mencari ilmu. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma ilaha ilaha astagfiruka wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.